Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Faisal Zu. You're superhero. Jadi kali ini gue akan pergi ke Semarang Zoo yang ada di depannya Terminal Mangkang nih. Nah, Semarang Zoo ini berada di Semarang paling barat atau Semarang di bagian barat yang paling barat, paling ujung. Jadi kita lihat aja nih ada hewan apa ya yang di dalam Semarang Zoo ini. Nah, daripada penasaran, ya udah ikutin gue ya. Let's go. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam kebun binatangnya ya. Oke, kita beli tiket dulu sebelum masuk. Berapa, Mbak? Silakan berapa tiket, Kak? Satu. 20.000. 20. Wajarnya terima 50. Tutupnya jam berapa ya, Mbak? Kalau Senin sampai Jumat di dalam maksimal sampai jam 4 ya, Kak. Oh iya. Dan untuk setiap tiketnya sudah dapat gratis permainannya di Play Play Zoo. Dari pintu masuk nanti bisa belok kiri kemudian naik ke atas. Ya, makasih ya. Ya, kita masuk. Museum ya, kita sekarang bakal masuk ke museum yang ada di sini. Wow, ada beberapa hewan yang sudah diawetkan ya. Ada burung kakak tua, ada belibis kembang, dara mahkota. Wah, ada macam-macam burung nih di sini. Burung pelikan, cemara merah. Dan di sini ada beberapa hewan lainnya. Kemudian di daerah sini juga ada hewan-hewan ya, macam-macam banyak. Di sini kunci. Dan di sini pun juga ada. Ada yang di atas tuh. Ada orang hutan, rusa tutul, ya macam-macam. Dan kita langsung aja masuk ke dalam kebun binatangnya. Ada berbagai mainan ya yang ada di sini. Oke, kita lihat dulu. Muter-muter dulu. Di sini juga ada burung nih. Ada dua burung. Sini juga ada burung lainnya. Ada dua juga sepasang ya. Ya di sini juga ada beberapa yang jual makanan dan minuman. Jadi kalau kalian haus atau lapar bisa langsung beli di outlet-outlet di sini. Kita menuju ke taman reptil ya, coba. Di sana ada apa aja di dalam ya. Ini dia pintu masuknya. Apa aja ya kira-kira? Di sana ada ular. Wow. Ada apa ini? Tokek leopard itu ada di situ. Terus ada kura-kura gading. Mana ini kura-kuranya? Oh, itu di sana. Dan ada iguana merah. Tuh ya. Kita lihat sangat besar sekali ya. Dan berikutnya ada ular hijau ekor merah. Wah, lagi di atas nih ularnya. Kemudian ada hewan lagi berikutnya. Kita muter lagi.
apa ini ya, kura-kura juga ada di pojok situ. Ada labi-labi. Seperti apa ya bentuknya labi-labi? Wah, gede sekali. Sangat gede sekali. Tuh. Lagi berenang labi-labinya. Terus apa ini? Wow, sangat bagus sekali. Garang sekali. Biawak Papua. Ini biawak Papua seperti ini. Kemudian ada buaya muara. Wow. Coraknya sangat bagus ya. Bisa lihat. Wow, keren sekali. Ada ular di sini. Ular juga, wow, sangat besar sekali. Apa ini? Ular sanca bodoh. Dan sini ada ular kobra Jawa seperti ini. Mana ya kira-kira? Oh, ada di sini. Ada di balik batu itu. Dan ada biawak air. Wow, keren sekali. Di sini juga ada kura-kura darat ya. Ada beberapa kura-kura darat yang wow, ukurannya lumayan besar sih. Ada buaya muara juga. Dia sedang beredam nih, sedang mandi. Karena cuacanya yang panas, dia mungkin butuh sesuatu yang segar dan dingin, jadi dia lagi berenang. Di sini ada terjun apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Kalau tahu bisa komen di bawah ya. Ada ular lagi nih. Sepertinya lagi ganti kulit. Mau ganti kulit nih ularnya. Ada ular lagi di sebelah sini. Ular sanca kembang. Gede juga ya. Sini juga ada ular. Sini ada kura-kura Brasil. Itu kura-kura Brasil. Ya itulah beberapa di antara koleksi reptil-reptil yang ada di Semarang Zoo ini. Tadi kita udah keliling nih dari pintu masuk sini, kemudian kita ke arah sana dan akhirnya ke sini. Kita lanjut lagi ya ngelihat beberapa hewan yang menjadi koleksi di kebun binatang ini. Ya udah, langsung aja ya. Ya kita lanjut lagi muter-muter di Jungle Land. Nah, apa aja ya yang ada di sini kira-kira? Coba ada hewan apa aja ya. Wah, sepertinya ditutup. Kita berarti ngambil jalan yang lainnya. Oh, ternyata ditutup karena ada proses pengerjaan renovasi. Yaudah kita cari yang tempat yang lainnya. Wah, di sini juga ada disediakan danau. Itu ada kapal-kapal. Ini bisa kalian nikmati. Dan ada hewan yang lucu sekali. Kira-kira burung apa ya itu? Coba kita deketin ke arah burung itu. Wow. Sangat lucu sekali. Ini dia. Wah, di sini juga ada orang utan nih. Wah, lagi apa itu kira-kira orang utannya? Tempatnya sih juga lumayan luas ya, lumayan bagus. Di situ ada kandangnya.
orangutannya lagi apa itu kira-kira? Coba kita pindah. Lucu sekali ya. Iya, itu lagi ngapain itu orangutannya? Ya, di sini juga ada harimau Benggala. Kita bisa lihat di sini. Harimau. Di sini juga ada penjelasannya tentang hewan-hewan dari setiap kandang yang ada di sini. Jadi kita bisa tahu tentang informasi-informasi yang dibutuhkan. Di sini juga ada singa. Singanya di sana lagi tidur. Dan ada informasinya. Ada berapa itu? Ada dua singa di sana sedang tidur. Wow, di sana juga ada harimau Benggala. Warnanya beda ya dari yang tadi. Sedang istirahat, sedang tidur juga. Ya, kita langsung menuju ke area primata ya. Daerah kanan. Di sini sudah ada unta. Ya, sedang apa itu ya kira-kira? Kita deketin ya. Di sini juga ada gajah. Wow, gajahnya lagi makan itu kira-kira. Itu di bawah juga ada makannya, disediakan makannya. Terus kita lanjut lagi. Di sini ada burung kasuari. Burungnya ada di sana. Itu. Yang di sini di sebelahnya ada apa ini? Sapi ya sepertinya. Atau rusa atau apa ini? Kita lihat. Di sana di ujung. Oh, ini dia rusa timur di sana. Di sini ada apa lagi ini? Wah, kanguru jangan-jangan ini. Apa ini kira-kira? Walabi. Misalnya adalah walabi. Itu dia. Itu. Sini juga ada hewan lagi. Kandangnya lumayan luas ya. Kijang, bukan kijang mobil ya, bukan kijang Innova. Nih, di sini. Ya, itu dia. Ini juga ada di sini. Di sini ada kerbau bule. Waduh, kerbau aja ada yang bule ini. Nih, seperti ini. Kerbaunya warnanya beda ya kalau kerbau bule. Nih, ada yang di dekat pagar.
ada kuda juga di dalam sini. Kudanya warnanya putih. Kemudian di sebelah sana ada apa ini? Lihat ya. Burung apa ya ini? Ada yang tahu nggak? Coba di komen di bawah ya. Bagus. Tuh di situ juga ada rusa tutul. Ini ada juga rusa tutul di ujung sana. Di sini juga ada apa ini? Binturong. Ini dia binturong ya. Kemudian di sini, wah ada apa ini? Menggelantung. Halo. Wow, dia asik merayun. Kemudian di sini juga ada lagi yang lainnya. Ini juga ada. Asik berayun. Sudah ada monyet di sini. Dan itu juga ada. Oh, sangat lengkap ya koleksinya. Itu juga ada. Dan di situ juga ada fasilitas supaya foto bersama burung. Ada burung di situ dan fotonya bisa jadi oleh-oleh bagi kalian pulang ke rumah. Dan fotonya bisa dicetak langsung. Di sini juga disediakan fasilitas bus seperti itu yang bisa kalian gunakan untuk berkeliling di lokasi kebun binatang ini. Ya, tidak perlu capek. Jadi dengan bis itu kita bisa muter-muter nih di sekitar area kebun binatang ini. Dan di sini sepertinya ada kandang buaya. Buaya muara. Buayanya ada di daerah sekitar sana. Ayo kita lihat dari dekat. Ada juga betis itu. Ya itu buayanya lagi membuka mulut. Oh, sangat dekat sekali ya. Di sini juga ada buaya. Wow, gede sekali. Besar sekali buayanya. Nih. Sini juga, jadi ini merupakan wilayah untuk buaya-buaya tuh ada di dalam air. Di sini juga ada. Tuh, di sana. Saya kelihatan. Nih, suasananya kayak lagi di hutan ya. Ada suara saut-sautan dari hewan. Wah, suasananya serasa di hutan kita ini. Dan dari daerah sana suaranya itu
Di sini juga ada beberapa mainan seperti pasar malam ya, stand-stand juga. Dan disediakan musola untuk beribadah. Suasananya sangat enak ya, sangat teduh nih karena banyak pohon-pohon di sini. Nih ada fasilitas seperti ini juga. Kolam renang ya ini. Wahana air ya di sini. Tuh ada prosotannya juga di situ. Dan ada ember tumpahnya ya. Ya, tadi adalah Semarang Zoo ya. Kita udah keliling di kebun binatang yang ada di Semarang. Gimana? Sudah puas kan kalian? Sudah melihat berbagai jenis hewan yang ada di Semarang Zoo ini. Ya udah, nantikan video-video seru dari gua lainnya. Kita bisa keliling kemana-mana aja. Tempat wisata, mulai dari tempat wisata, makan, dan lain-lain. Ya udah, sekian video dari gua. Salam.